warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat Bilor, sobat Suhobi dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih bersama saya Sniper Tahu Bulat yang selalu dadakan. Ini di kesempatan kali ini saya juga mendadak mau berburu kalong nih sob. Tapi gak di tempat yang horor ya. Ini di dekat-dekat rumah, bahkan di depan rumah saya. Dan di situ ada pohon sirsak ya, dan sirsaknya itu habis terus sama kalong ya sob. Dan kalau di bahasa sininya kalong itu kalong apa ya, kalong jambu sob, lalai madot ya, gede, lumayan gede-gede gini. Itu sirsaknya habis terus dan sekarang saya mau coba berburu kalong jambu. Ikuti terus keseruannya. Salam satu laras, mantap bisa. Mantap Tom. Iya. Jos. Headshot ini mantap, headshot. Sensasi nembak kalong sob. Tuh gak mau jatuh dia ya. Aduh darahnya banyak ya. Mau lagi apa enggak ya, namanya kesitu. Mau jatuh deh sob. Aduh. Nah jatuh juga. Ada lagi nih sob. Bismillah. Allah Akbar. Gantung deh sob. Gantung. Gak jatuh deh sob. Kan juga jatuh sob. Udah biarin aja lah. Jos, pokoknya jos. Gede banget sob. I love that.
spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Oke sob, jadi kita akan kubur hewan ini yang 4 dan sekalian yang itunya. Tapi jangan salah ya, hewan ini juga mempunyai manfaat ya. Ini bisa menyembuhkan penyakit seperti asma, terus paru-paru ya, punya paru-paru ini cocok banget ini, bukan nyumbun gini ya nih, lalawar ya, kalau di sini lalai badot namanya ya, kalong jambu lah biasa disebut itu ya. Makanya ini agak gede, kan ada lagi yang kecilnya ya. Kalau yang kecilnya itu kelalawar biasa, kalau ini ya lumayan gede lah, di bawahnya kalong. Ini nih sob, tapi ada yang lebih gede lagi, hampir sama kayak anak kalong gitu ya gedenya. Ini sama jenisnya nih sama yang ini nih. Yalah sob, kita kubur aja ya. Set gede banget ini, 1 kilo ada ini sob.